Ya, aku tergoyang kerusi pula. Okey, assalamualaikum semua. Kembali kita dalam video Suara Azim. Kita ada tetamu jemputan iaitu One Animation. Hello, hi guys. Hi guys. Dan kali ni kita orang akan orang kata berkongsi-kongsi cerita tentang pengalaman kita orang. So, aku nak bagi tahu topik apa. Oh, okey. Aku nak bagi tahu topik dia adalah pengalaman seram antara Sumi dan Wan. Okey. Okey, jadi dalam cerita kali ni kita mulakan dengan Wan lah sebab Wan ni jemputan. Jadi kau ada tak pengalaman-pengalaman orang kata seram yang boleh kau kongsikan dalam cerita Sumi kali ni? Ada tu adalah. Dia bagi aku diseram untuk aku lah kot sebab cerita ni macam aku je yang saksikan. Gitu. Okay, special story ni. Yes, special story. Tak pernah lagi aku buat video animation pasal cerita ni. Okay, khas untuk fans Sumi semata-mata ni. Okay. Dah ready? Saya sudah bersedia. Okay. Satu hari ni, masa tu aku sekolah rendah kat Terengganu lah. Sekolah rendah aku ni, aku belajar, kelas aku ada dekat tingkat 1. Okay, nak dijadikan cerita lah. Masa tu kat sekolah aku ni ada kecoh lah pasal orang nampak satu kelibat nenek kebayan dekat sekolah. Cakap, dekat sekolah aku, sekolah rendah aku. Ramai lah orang kata dia jumpa nenek kebayan ni, and then nenek kebayan ni bagi duit tak apa, entah, tak ingat lah. Aku tak pernah ingat sangat part tu. Sebab tu bukan yang aku alami lah, aku alami benda lain. So satu hari ni, masa aku tengah belajar dalam kelas, satu ada cikgu aku lah kat depan. Aku duduk dekat tepi tingkap tau. Masa aku pun cengok dekat luar tingkap kan. Aku duduk tingkat 1 tingkat atas. Kalau kita nak tengok bawah tu, kepala kita kena macam tinggi sikit lah kan, sebab kita nak tengok apa yang ada dekat bawah. Lain lah kalau kau duduk kat tingkat G, kau boleh nampak straight je terus apa yang ada kat bawah tu kan. Tapi aku duduk kat tingkat 1, so aku kena macam intai sikit lah. So satu hari ni aku nampak macam satu kepala nenek ni lah. Dia tengah berjalan dekat, betul-betul dekat dinding, dekat bahagian bangunan aku belajar tu. Dia lalu kat tepi tu. Yang biasa ada laluan kat tepi bangunan kan. Dia lalu rapat dekat dinding tu. Lepas tu aku tengok aku intai lah. Dia memang jalan slow gila. Memang macam nenek yang umur 100 macam tu lah. Slow dia pakai tongkat tau. Ini cerita betul Sumi. Ini cerita betul. Ini memang betul-betul dalam memori aku tau. Bukan aku macam tak ingat pasal aku buat-buat cerita tau. Ini memang cerita betul. Aku memang ingat gila. Masa dah jawab apa cikgu cakap? Darjah 2. Okay. Darjah 2. Sekolah aku sekolah private school. Dia pindah masa aku darjah 3 ke bangunan lain. So aku ingat lah bangunan tu masa tu darjah 2. Aku belajar kat situ masa tu darjah 2. So aku ingat lah peristiwa ni. Okay, so balik pada cerita aku tadi. Aku intai kat bawah. Tapi aku tak cakap lah nenek kebayan kan. Aku cakap, weh, ada nenek kan. Mungkinkah ini nenek kebayan tu? Aku panggil kawan-kawan aku. Masa tu tak nak lah kecoh sangat kan, sebab cikgu kat depan kan. Yang kena berdiri atas kursi tak pasal-pasal. Lepas tu aku panggil lah member aku semua tengok. Orang datang semua kat tingkap tu. Tengok-tengok nenek tu dah tak ada lah. Aku macam pelik sebab nenek kebayan tu dia jalan slow tau. Aku bajet masa macam, aku panggil kawan aku, kawan aku datang balik, sempat tengok nenek tu. Sebab dia jalan slow. Okay, bila aku panggil semua tu kan, dia hilang kan. Macam nenek tu teleport tiba-tiba pergi kat set bangunan yang lain kan. Ataupun macam bila kau panggil tu, tiba-tiba nenek tu dah laju keluar daripada itu lah tu. Aku tak tahulah, wallahualam kan. Lepas tu aku pun, alamak, korang jangan ingat aku tipu pula. Aku nampak betul ni lah. Wan nak perhatian ni budak-budak lain cakap. Tak ada lah. Aku memang nampak lah. Lepas tu dah habis kelas kan. Lepas tu waktu rehat pukul 10 pagi. Then semua pelajar turun untuk makan pagi lah. Lepas tu sebab kita memang tidak dibenarkan berada dalam kelas waktu rehat pagi. Semua kena turun. Lepas je kita orang semua makan pagi tu kan, ada satu kelas ni dekat ujung ni. Bukan kelas belakang lah. Dia memang literally kelas tu dekat ujung. Lepas semua orang dah habis makan, digemparkan dekat kelas ujung sekali tu, semua barangan, kursi, meja semua terbalik. Dia jadi lepas kita orang turun makan. Macam ada orang pecah masuk pun ada gak. Tapi nak cakap orang pecah masuk, apa ni, jadual bertugas tu pun ada kesan cakaran tau. Macam ada orang cakar sampai koyak, daripada hujung kertas sampai hujung kertas koyak. Tapi nak cakap ada orang rompak pun, siapa nak rompak kelas budak darjah 6, darjah 5 kan. Itulah, apa je ada dalam tu. Mungkin lah, mungkin ini adalah satu prank lah. Tapi siapa yang buat prank ni gila lah. Ini melibatkan cikgu tau. Cikgu, sampai cikgu-cikgu semua berkumpul kat situ. Mana kalau ada budak yang betul-betul yang huru-hara kan kelas tu, memang berani lah kan. Macam nenek tu adalah sebenarnya prank. Macam tu lah maksud kau. Nenek tu adalah budak menyamai dia nenek. Lepas tu lari masuk kelas sebelah buat huru-hara. Macam tu lah kan. Tapi effort lah. Effort, betul-betul effort untuk semata-mata nak prank je. Pandai pula dia cosplay nenek. Tak boleh cakap apa tugas kan. Tak, lepas tu boleh pula dia tahu yang akan ada orang tengok daripada atas. Betul tak? Yes. Kan semata-mata nak set, semua benda nak set up dekat aku kan. Dunia macam dunia ni evolve around me. Lepas tu sampai sekarang lah aku tak tahu apa benda, apa benda ada kaitan ke
Nenek tu dengan kelas yang bersepah lah. Tapi mungkin apa yang aku nampak tu kan nenek kebayan pun. Yelah sebab budak-budak kan. Mungkin nenek tu masa aku panggil budak-budak tu, dia masuk kat pintu dekat bawah kelas aku tu ke, lepas tu dia hilang kan. Ataupun dia terguling masuk, terebah kat situ ke, sampai kepala dia tak nampak lah. Allahuakbar. Dia lebih kepada kita misteri yang tak terjawab lah. Sebab dia buat kau terfikir sampai kau besar. Kau macam terfikir, apa yang aku nampak tu. Okay Wan, sebelum kita teruskan, aku ada sedikit pesanan daripada sponsor. Ada sponsor. Okay, ni soalan random. Kau belajar sampai degree tak, Wan? Haa, yes. Sarjana muda. Jadi belajar tinggi-tinggi ni penting lah kan? Mestilah. Kepada peminat-peminat aku ni yang dah berkerjaya dan macam planning nak meningkatkan kelayakan akademik korang tu ke peringkat sarjana muda tanpa berhenti kerja, bolehlah mendaftar sekarang bagi pengambilan program sarjana muda separuh masa untuk September 2024 ni di UTM. Program ni terbuka kepada lepasan-lepasan seperti di atas ni. Haa Wan, kau pegang ni, lepas tu kau campak. Ha, ni tawaran-tawaran yang disediakan dekat UTM ni. Banyak kan? Rampang mata weh. Dan UTM tengah membuka pendaftaran sekarang, dan pendaftaran ni boleh dibuat dengan menggunakan QR code di skrin ni. Dan jangan lupa untuk hadir pada pendaftaran terbuka pada 17 dan 18 Ogos ni seperti yang tertera kat dalam poster ni. Okey, cakap macam ni pula Sumi. Okay, apa lama pengalaman seram kau? Aku, macam aku cakap kau lah, aku tak ada pengalaman seram. Pengalaman seram yang macam betul-betul aku terjumpa dengan sesuatu yang aku tak boleh nak explain. Tapi ni aku boleh share lah salah satu cerita yang dia seram. Bagi aku seram lah juga aku. Dia jadi kat aku masa yang baru ni. Aku dapat jemputan pergi event TikTok tu. Oh, hotel tu? Dia seram kepada situasi yang terjadi masa tu. Jadi macam ni aku mulakan lah. Kita orang, masa kita orang dapat jemputan kat hotel tu, dia orang bagi setiap satu bilik tu seorang untuk duduk. Lepas tu bilik dia tu, walaupun bilik tu dia bagi setiap seorang satu, bilik tu saiz dia besar macam boleh duduk 4-5 orang. Syok lah. Dia syok tau. Tapi bila waktu malam, tiba-tiba aku rasa tak syok. Kau menghadap nampak kat pulau yang gelap sangat-sangat. Dia macam seram lah pula kan situasi hotel tu punya ni. Ada orang macam, ni feel romantic lah kot. Tapi bila kau duduk seorang-seorang, kau rasa vibe dia tak kena sikit lah. Sebab kau duduk seorang, tempat space besar. Lepas tu malam tu, masa aku nak tidur, aku nak solat isyak masa tu. Tengah nak solat ni, tiba-tiba ada orang tolak pintu aku. Terguk kuat. Aku terus terbatal solat. Terbatal solat? Bukan sebab terkejut kan? Sebab terkejut. Aku terkejut lah macam. Aku pergi depan pintu, rupa-rupanya angin. Sebab tepi pantai kan, angin kuat kan. Oh, dia bukan pintu apa? Yang jenis macam smart access, kena pakai dia card smart semua tak? Okay, aku lupa nak cerita pasal pintu dia. Pintu dia smart access tu. Tapi aku somehow dapat bilik yang pintu dia tu tak berapa okay sangat. Dia macam kau tolak tu, kalau kau sendal, dia punya padlock tu macam tak masuk habis. Jadi macam dia duduk antara lock dan tak lock. Jadi cara untuk aku bagi bilik tu lock, aku sendal yang pakai benda yang privacy punya besi kan, tau yang cekung dia macam ada sangkut dawai besi macam rantai tu. Macam rantai tu aku lock pakai benda tu. Jadi kau bayangkan kalau pintu tu tertolak, dia akan tung terbuka terus macam ada orang tengah nak jenguk bilik kau kan. Tu angin tiup. Tapi depan bilik aku ada bilik lagi tau banyak. Jadi aku macam fikir macam mana angin boleh tiup, tapi aku fikir tepi pantai angin kuat lah kan. Tak apalah. Entah ni Aspahiri tiup kan. Betul? Rapat kalau pintu tu, aku sambung solat betul dan aku tidurlah. Nak jadikan cerita, tengah malam tu aku tidur pukul 3, pintu tu tertolak lagi ketak. Aku terjaga dan aku telah tidur sampai siang. Sebab aku terkejut. Sampai siang aku tak tidur, mak. Aku terjaga, lepas tu aku macam mata terbeliak. Itu aku pasang movie apa, aku duduk lah tengok. Aku jenis macam kalau aku terkejut bila aku tidur, aku tak boleh nak tidur dah. Dia macam jadi segar. Sedangkan aku tahu bukan ada apa-apa pun, angin je. Tapi dia terkejut lah. Aku pun tolak pintu tu, aku sendal pakai beg semua. Lepas tu aku baring lah. Lepas tu pukul 5 ke pukul 6 baru aku lah terlelap sekejap. Lepas tu subuh lambat sebab terlelap. Tapi bangun awal lah aku 7 juga. Tapi memang tak dapat tidur lah, sakit kepala. Tapi itulah pengalaman yang aku bagi aku tak seram ada benda-benda seram pun. Tapi dia seram situasi tu dekat aku. Keadaan tu.